Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi kita. Dan saya ucapkan selamat datang di channel YouTube saya, Retno Rosana Style. Pada video kali ini, saya akan coba sharing ide bagaimana memadu-madankan dari satu outer long cardigan menjadi 4 macam mix and match. Saya punya satu outer long cardigan terbuat dari bahan rajut, bentuknya sederhana, panjangnya di bawah lutut, dan ini berbentuk reversible. Jadi ada sisi sebelah luar coklat dan sisi sebelah dalam yang berwarna ivory. Nah, ini kedua sisi ini bisa dipakai sehingga tidak ada merek yang tertulis di sini maupun di belakangnya, di punggungnya, tetapi mereknya ada di sisi dalam kantongnya. Tapi pada video kali ini, saya akan membawakan dulu yang berwarna coklat muda ini. Nah, seperti apa OOTD dari Mix and Match kardigan panjang ini? Ayo kita lihat sama-sama. Kardigan adalah baju luaran atau outer lengan panjang, tidak berkerah, biasanya terbuat dari bahan rajutan, dan memiliki deretan kancing atau resleting di bagian depan. Tapi ada juga kardigan yang tidak memiliki kancing. Kardigan diperkenalkan pertama kali oleh salah seorang pimpinan perang Inggris yang bernama James Brunel pada perang Crimea di tahun 1800-an. Sejak itu, kardigan mulai populer dan digunakan oleh masyarakat luas sampai sekarang. Pertama-tama, saya pakai rok panjang plisket motif tartan dengan kombinasi warna taupe, hitam, dan orange. Rok ini terbuat dari bahan yang cukup tebal dan lembut. Untuk atasannya, saya pakai kaos lengan panjang warna hitam. Saya pilih warna hitam karena ada garis-garis hitam pada roknya. Untuk jilbabnya, saya pakai jilbab polos warna taupe yang matching dengan warna yang ada di roknya. Untuk tasnya, saya pakai tas satchel besar warna hitam sesuai dengan warna inner yang saya pakai. Begitu juga untuk sepatunya, saya pakai sepatu model Oxford warna hitam supaya matching dengan warna tasnya. Pemilihan tas dan sepatu ini untuk memberi kesan tampilan model gaya busana Dark Academia. Untuk mix and match yang kedua, saya mau tampilan yang kasual. Saya pakai kaos katun spandex lengan panjang warna putih. Bawahannya saya pakai kulot lebar warna coklat muda dari bahan katun yang tebal dan jatuh. Jilbabnya saya pakai jilbab motif dengan campuran warna coklat, orange, dan beige yang warna-warnanya masuk atau cocok dengan kulotnya. Pemilihan jilbab motif juga supaya tampilan ini ada variasinya, jadi tidak monoton polos-polos saja. Untuk tasnya, saya pakai tas rami warna beige. Pemilihan tas rami untuk mendukung kesan casual, dan warna beige adalah warna netral yang cocok juga untuk dipadukan dengan pakaian yang saya pakai kali ini. Nah, untuk sepatunya, saya pakai sneakers dengan warna campuran biru muda dan orange muda. Pemilihan jenis sneakers ini dan warnanya juga untuk mendukung kesan kasual. Saya tambahkan juga pemakaian sunglasses hitam supaya tampilannya terlihat lebih keren. Mix and match yang ketiga, saya ingin tampil dengan model ala-ala country. Saya pakai kemeja katun warna putih polos. Bawahannya saya pakai jeans slim fit warna biru. Jilbabnya saya pakai jilbab biru dengan motif bunga-bunga kuning orange. Saya tambahkan juga pemakaian shawl biru motif bunga-bunga untuk menambah kesan western style. Tasnya saya pakai tote bag besar warna kuning supaya serasi dengan motif bunga-bunga yang ada di jilbab dan shawlnya. Untuk sepatunya, saya pilih boots model western warna tan yang sesuai dengan warna tasnya.
Untuk tampilan yang terakhir, saya pakai dress warna dasar pink dengan motif bunga abu-abu. Dress ini terbuat dari bahan polyester yang lembut dan jatuh atau melayang bahannya. Saya pakai juga celana slim fit hitam untuk bawahannya. Untuk jilbabnya, saya pakai jilbab polos warna pink terbuat dari bahan polyester yang lembut. Untuk pemakaian kardigannya, saya tambahkan pemakaian ikat pinggang kulit dengan variasi manik-manik model Swarovski. Nah, untuk sepatunya, saya pakai boots warna marun. Saya tambahkan juga aksesoris topi lebar warna marun yang sesuai dengan warna bootsnya. Empat mix and match dari satu long outer kardigan rajut sudah kita lihat sama-sama. Dari padu-padan tadi, mana yang paling teman-teman sukai? Tulis ya di komentar. Jangan lupa juga like dan share video ini. Dan bagi teman-teman yang baru, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Salam, dadah.